那下面重点上半场。
sedang duduk sedang pasal yang itu dua lengan baju kat sini, satu pendek dan satu panjang. Mungkin sedang cuma angkat saja. Dari dari situ keluar dan jadi lengan pendek. Jadi senang. Raya-raya ini kalau nak pakai kerja senang. Yang kedua, saya suka sangat sebab kain dia tak melekat. Itu yang saya suka. Bila saya buat jubah, saya fikir tentang umat juga. Kalau dia pakai baju, saya tak nak baju itu melekat dekat tubuh badan. Ya, betul-betul. Jadi bila melekat dekat tubuh badan, itu yang kita tak suka. Berhijab, bertutup, bertudung, berpakaian, berlabuh. Dan kita masih nampak lagi aurat tubuh badan wanita. Itu yang kalau boleh saya nak elakkan. Tapi insyaAllah, kain ini boleh selesa cukup pakai. Harga? Mesti kena buat? Mesti kena harga. Untuk malam ni, harga asas RM159. Saya tak pernah buat harga, tapi khas untuk malam ni, saya bagi dengan harga RM120 sahaja. RM120? Okey, bos-bos. Nah, jadi kalau dapat, boleh jumpa dengan bidadari saya dekat. Okey, maknanya untuk lelaki semua, okey, ramai-ramai dekat sana. Okey, perempuan tak boleh datang pasal ini malam khas untuk lelaki. Pergi beli untuk baju. Baju istri-istri. Maknanya bulan puasa ni, macam Yawang tadi dia bagi duit raya, dia lagi banyak. Sebab apa dia bagi duit raya bukan pada satu Syawal. Dia bagi duit raya pada bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan, apa saja amal ibadat kita buat, dia punya pahala berlipat ganda. Sesungguhnya Allah saja yang menilai. Ya Allah. Jadi kalau nak bagi sedekah ke, kalau suami nak belanja isteri, jangan nak belanja bulan Syawal ke, selepas tu ke. Bulan Ramadan ni pun habiskan. Pergi ramai-ramai jumpa lelaki semua ni. Untuk isteri. Betul-betul. Kalau nak bersedekah, nak bagi duit raya pun bagilah time ni. Ya, sebab di bulan Ramadan ni, saat akhir Ramadan ni, hujung Ramadan ni, pahala dia kita kena rebut. Bagi duit raya sebelum satu Syawal. Betul-betul. Okey, Jun. Jadi, apa lagi?